Rahmi. Rahmi itu manusia tercongkak versi on the spot kayaknya dia. Ya, dia bocahnya seru. Terus Rahmi sukses selalu di tempat yang baru. Jangan lupain teman yang lama. Nah, buat Kak Rahmi, kesannya ya orangnya lucu, baik. Ya nyeleneh gitulah. Terus congkak juga lagi. pesan kesan dan pesan lagi buat Kak Rahmi. Kesannya dulu ya. Kalau gue suka kesel sama Kak Rahmi kalau gue bikin billing wayora. Kalau gue lihat invoice kurang ya pasti punya Kak Rahmi. Selalu punya Kak Rahmi. tapi seru juga sih. Kalau gue minta pasti selalu langsung dikasih sih. Tapi kudu gue nagih dulu Kak Rahmi. Nah, kalau pesannya buat Kak Rahmi di tempat yang baru, semoga jadi lebih baik lagi, dapat posisi yang terbaik, dan jangan lupa sama kita always lucu ya. Andri udah tiap hari buat Rahmi. Rahmi itu orangnya baik, asik. Pertama kali kenal sama Rahmi, dia yang ngajarin, cepet banget ngajarinnya, kecepatan tangannya luar biasa. Buat pesannya, semoga Ami lebih sukses ke depannya. Amin. Kesannya Rahmi itu katanya songong dan congkak ya. Mentang-mentang tisi mahal, jadi gitu deh. Pesannya ya Rahmi itu kan ceweknya cantik kan. Cewek cantik, jadi kalau bisa ya rendah hati ya. Biar makin disenangin orang lain. Itu aja. Sukses ya, Mi. Kak Rahmi itu orangnya baik, tapi kadang suka congkak. Kalau pesannya, semoga nanti Kak Rahmi di sana lebih senang, nggak congkak lagi. Buat Rahmi, sabaran ya kalau mau ke toilet. Jangan gresak-gresuk, jangan kecimpringan. Udah gitu jangan sotoy. Tapi kangen sih sama Ami kalau nggak kayak gitu. Itu bukan Ami. Yang gue gak suka dari Rahmi apa ya, kok kalau habis makan itu dia berantakan banget, jember. Terus tahaknya itu yang bikin gue males banget. Udah itu aja. Kesannya apa ya, congkaknya kali ya, nanti kangenin di sini. Oh, pesannya semoga nanti di tempat baru sukses. Kurang-kurangin tuh ya, kalau mau ke toilet jangan main rebutan sama orang. Ntar orang gak suka gimana. Udah itu aja. Aduh Ami, sedih banget lu pergi. Pesan gue tuh, kesan dulu apa pesan dulu Riz? Kesan. Kesannya gue apa ya, lu tuh ngeselin Mi, tapi kita tuh guilty pleasure jadinya. Soalnya biarpun lu ngeselin, tapi lu tuh lucu. Jadi justru kalau lu gak ada kasus, kita bingung, kita hampa. Jadi mendingan lu banyak kasus, karena kasus lu itu menghibur gue. Kasus lu tuh kebahagiaan kita gitu loh Mi. Terus apalagi ya, kesannya, pesan aja deh sekarang. Nah itu aja deh, kesannya tadi tuh ya, sebagai drama queen, ya lu heboh lah gitu. Semakin lu menderita, semakin kita seneng. Sorry ya Mi. Terus kalau pesannya, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, di tempat tinggal lu yang baru nanti, baik-baik aja, jaga diri. Terus jangan pernah khawatir akan jodoh. Karena inget kan, nenek-nenek yang di Manado, terus nenek-nenek yang di Jawa tuh bisa dapetin berondong. Jadi kalau sekarang lu belum dapet jodoh, mungkin dia belum lahir. Oke, okay. You'll be missed dearly ya Mi, bye. Emang lu, apaan lagi dong Riz? Udah kan? Ya, weh, sampai jumpa Rahmi. Udah, itu aja. Gak bisa berkata-kata buat Rahmi. Udah itu aja deh. Ya terima kasih.
Oh, si Rasmi itu orangnya baik, tapi dia juga lucu gitu. Tapi dia pede banget sih orangnya. Rahminya. Dia itu orangnya itu pede banget, lucu dan pokoknya aneh deh. Oke, mulai. Rahmi, Rahmi. Rahmi itu orangnya congkak-congkak banget, gile. Tapi dia orangnya pintar. Terus kalau dimintain tolong tuh helpful banget. Pasti selalu dapat jalan keluar sih sama kalau minta tolong sama dia. Terus apa lagi ya? Terus Rahmi kurang-kurangin galaunya. Pokoknya pokoknya sukses di tempat yang baru dimanapun lu berada. Keep congkak ya. Keep congkak. Oke. Okay. Halo Rahmi. Udah lulus dari Panorama, alhamdulillah. Mi, semoga di tempat yang baru makin sukses, terus dapat jodoh yang terbaik nantinya, mengikuti yang mengiringi rezekinya juga makin banyak. Terus sama apa ya? Congkaknya kurang-kurangin, Mi. Enggak baik. Terus sama apa lagi ya dia? Banyak deh. Pasti bakalan sepi sih enggak ada lo di sana. Itu aja. Semoga kedepannya makin sukses. Pokoknya jangan galau-galau mulu. Mudah-mudahan lo dapat tambatan hati lo deh. Udah itu aja. Dadah Mi. Ntar kita ketemu lagi ya. Rahmi, ya ampun. Mi, ya ampun lo udah meninggalin gue. Maaf banget gue mungkin besok gak bisa masuk. Gue masih bed rest. Doa gue semoga di tempat baru lancar, apa yang lo ingin terkabul. Terus lo bisa ketemu sama cowok selama ini lo impiin. Terus ya intinya sukses. Gue pasti bakal kangen banget sama lo, tapi yang gak worry lah gue. Pasti kan kita kan sering ketemu ya, sama si Ari sama Lydia. Pokoknya jangan sampai putus, banyak-banyakin nongkrong deh kita ya. Dah. Terima kasih sudah jadi bagian dari CCC. Lo selalu kasih warna buat CCC. My wishes for you is you will never find out your real worth until you give life your best shot. Work hard and give it all you have got. You will find more success than you ever thought. Bye, success for you. Halo Ami. Thank you Mi udah join di Panorama. Terus juga sorry banget nih, 2 hari yang lalu gue gak datang di apa namanya di tempat karaoke lo. Terus juga gue gak bisa masuk kemarin karena gue lagi ngerang badan. Gue gak bingung harus mau ngomong apa Mi. Lo resign cepet banget. Gue baru kenal lo itu mungkin baru-baru ini. Ini berkesan banget buat gue. Terima kasih buat inputnya ke gue, sampai saat ini gue bisa jadi sama Dini. Itu mungkin salah satunya lu juga yang terlibat. Thank you. Kemudian pesan gue buat lo nanti, semoga lo tetap sukses. Terus kalaupun lo udah sukses, jangan lupa-lupaan Panorama. Dah, sukses ya Mi. Thank you.
nambah ya, jadi S1 sekarang sarjana ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa S2 dan seterusnya. Ya. Terus di tempat baru nanti langsung pindah kan ya? Belum ya? Ya mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik. Semoga sukses aja, sama kayak Bapak semuanya. Udah. Oke, sukses buat Rahmi. Semoga di tempat yang baru bisa sukses, mungkin dapetin jodoh. Dan di tempat yang baru mungkin sifat bawaan congkaknya mungkin gak hilang. Tapi sebagai orang baru kita yang harus beradaptasi. Sukses. Pasti bakal nyaman-nyaman. Karena gak bakal ada. Karena gak bakal ada nyanyi-nyanyi lagi. Walaupun kadang suka nyebelin tapi ngangenin. Bisa ke jalan bareng. Hari ini tanggal 28 Juli 2017 saya terakhir kerja di sini. Awal masuk tanggal 2 April 2012 pertama kali join saya. Udah 5 tahun lebih, gak terasa waktunya. Makasih banyak buat pengalaman dan terus. Selamat sukses ya. Udah. Dari. Makasih buat. Masih mau ngomong itu? Udahlah, siap. Makasih buat Mbak Kar yang udah bantuin Rahmi. Maaf kalau Rahmi ada satu yang suka bertindak seluruh hati. Ya. Kasian kayak lagi dihukum tahu. Makasih buat Pak Irawan yang udah support saya. Kalau misalkan suka bawelin buat outing, khusus outing supaya cepet terrealisasi. Maaf kalau saya suka ngerepotin. Buat Pak Sarif dan timnya, makasih banyak udah bantuin korporat saya yang kadang suka ganggu tengah malam. Bakar pagi itu. Makasih udah bantuin make up. Makasih udah bantuin make up dan udah ngizinin kalau saya suka datang telat urusan. Buat teman-teman, buat admin, Paris,